selanjutnya kita bakalan ke Kota Pariaman loh. Yuk ikuti kita. Kita tetap dengan visi waktu itu adalah menuju daerah pariwisata, sehingga kita kembangkan berbagai destinasi baru pariwisata. Di periode tahun 2018 saya terpilih menjadi Wali Kota Pariaman. Program ini kita teruskan dan mungkin juga lebih galak lagi kita kerjakan, sehingga sekarang saya pikir Pariaman betul-betul telah menjadi kota tujuan wisata. Kita tetapkan pantai-pantai Pariaman sebagai kota tujuan daerah destinasi wisata, dan pantai ini kita tata dengan sangat tematik ya, sejak dari Sundur sampai ke Naras, nanti full desainnya, tapi baru selesai sampai Ampalu. Ada taman-taman di sepinggir pantai, ada pedestrian di sepinggir pantai. Juga beberapa titik-titik lain yang bisa menjadi tempat tumbuh wisata. Kemudian kita kembangkan Pariaman Waterfront City, ini sungai. Semua kawasan yang dekat dengan air kita tata, sungainya kita perbaiki. Di Los Lampung kereta itu terkenal. Yang terkenal makanya sih ada sate, ada pokok. Cocok keretanya. Kemudian berbagai event nasional di tahun ini juga kita lakukan di Kota Pariaman. Tahun lalu terakhir kita buat Hari Nusantara di Kota Pariaman, merupakan hari peringatan nasional. Dan di tahun ini juga banyak event apeksi, beberapa event lain juga ada. Dan saya pikir dari banyak kegiatan tersebut kita mampu mendatangkan wisatawan yang lebih banyak, dan ini mampu membangkitkan ekonomi masyarakat Kota Pariaman. Secara birokrasi kita pun lebih siap. Yang dinas pariwisata kita sudah mulai, aroma pariwisata sudah mulai kelihatan. Kemudian semua dinas pun mendukung hal tersebut dengan program yang sangat terintegrasi. Kemudian di masyarakat, pelaku usaha masyarakat, pelaku usaha di bidang pariwisata pun sudah semakin baik. Dan ini kita lakukan pelatihan dan terus tingkatkan kemampuannya. Kemudian berbagai NGO, kemudian kelompok-kelompok pemuda pun semakin kelihatan efektivitas kerjanya. Ada kelompok pemuda penyelam untuk penyelamatan terumbu karang, ada kelompok pemuda untuk mangrove, ada kelompok pemuda yang membersihkan pantainya, semuanya ikut terlibat. Sehingga dalam tahun ini juga akan semakin percepat, apalagi tahun ini kita insya Allah juga akan, kita sedang membangun pasar Pariaman, dan kalau itu selesai, itu juga akan mendukung sektor pariwisata. Pemerintah desa pun ikut, kita mendorong beberapa desa yang memiliki potensi wisata untuk membangun badan usaha milik desa yang bergerak di bidang pariwisata. Sekarang sudah mulai beberapa desa, desa Apar, dia memiliki mangrove, kemudian penyu, kemudian sekolah tinggi ilmu baru. Dan desa-desa lain yang memiliki potensi air yang lebih banyak, juga ada kolam ikan nanti akan dilakukan, juga akan potensi wisata yang cukup baik. Dan semua itu mengarah kepada vektor yang sama, yaitu menuju Pariaman sebagai kota tujuan wisata.
ada di Pantai Cermin. Mau tahu kita kemana aja di Pantai Cermin? Yuk, tetap terus ikutin kita. Jangan lupa datang ke Kota Pariaman karena wisata pesisirnya luar biasa keren dan luf banget pokoknya. Mulai dari Pulau Angso Duo, terus apa lagi, Pak? Pulau Kesia, Pulau Ujuang, Pulau Bandong, kemudian bisa kita diving, snorkeling, fishing, swimming, dan semuanya bisa kita lakukan di pokoknya, Pantai Pariaman. Bawah lautnya tuh juara banget, guys. Datang ke Kota Pariaman ya. Sip, ayo. Can I get down so I can breathe? I like the way you work it. Yeah.
Bagaimana Pariaman? Bagus, kemarin udah keliling